pamer ibadah di media sosial memang tergantung niat dari seseorang. Ada yang bertujuan untuk motivasi, dan ada yang bertujuan hanya sekedar update status saja. Tetapi, baiknya ibadah tidak perlu dipamerkan di media sosial. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu semua aktivitas ibadah kita. Sesungguhnya, segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat. Dan sesungguhnya, tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari.